Shalom, terima kasih atas pelayanan firman Tuhan untuk hambanya hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru beribadah kepada hari ini. Biarlah berlanjut, bukan hanya hari ini saja. Tuhan berkati. Berikut adalah pelayanan untuk minggu depan. Mari kita lihat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun. Kami mengundang untuk majelis gereja dan para pengurus untuk doa persiapan pada hari Sabtu jam 10 di gereja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, doa persiapan. Semua pelayanan kami undang. Kami harap semua bisa datang tepat waktu. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat yang berulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan kami menghimbau kepada orang tua agar mengajak anak-anaknya untuk bersekolah minggu di lantai 2. Kami mengajak orang tua untuk membawa anak-anak datang sekolah minggu untuk perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2017. Jadi kami harapkan bisa datang semua dan mengajak tetangga kalau perlu. Berikut adalah agenda Natal dan Tahun Baru. Nomor rekening gereja dan laporan keuangan dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Demikian warta sepekan ini. Tuhan memberkati. Shalom.